seorang pemandu lori didakwa atas 3 pertuduhan membabitkan cubaan membunuh anggota polis serta 2 lagi kesalahan trafik di Jempol Negeri Sembilan minggu lalu. Tertuduh Muhammad Hasrulnizar Hasim, 21 tahun, bagaimanapun membuat pengakuan tidak bersalah terhadap semua pertuduhan itu. Pertuduhan pertama, dia didakwa cuba menyebabkan kematian seorang anggota polis lelaki selepas melarikan diri dari ditahan dengan menghimpit dan cuba melanggar motosikal yang dinaiki anggota polis sehingga terbabas. Perbuatan didakwa dilakukan 9 April lalu di kilometer 5 Jalan Serting Tengah Keratung di Jempol. Kes mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Dia juga dituduh mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu lori hingga hampir melanggar kenderaan polis dan berbahaya kepada orang awam, serta mengikut Seksyen 43-1 Akta Sama kerana memandu cuai dan melanggar sebuah motosikal. Kedua-dua seksyen memperuntukkan hukuman denda dan penjara jika sabit kesalahan. Magistrate Saiful Sayoti membenarkan dia dijamin RM18,000 dan sebutan semula kes 6 Mei depan.